1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah bersama buah kepel kembali. Ini adalah buah langka, unik, enak, manis, dan ternyata harganya sangat murah. Kenapa saya tayangkan kembali atau buat konten kembali tentang buah kepel? Karena biasanya kalau langka, unik, dan apalagi enak, manis ini, manis banget, itu biasanya harganya mahal. Ternyata ini enggak. Ini harganya murah banget. Segini nih, ya kemarin kan saya beli 5.000 itu 10 biji, berarti satunya 500 rupiah. Tapi tadi pagi saya beli di Pasar Sawangan yang berada di Desa Girimulyo, Kecamatan Kemiri. Harganya 10 biji itu 3.500, berarti untuk satu biji atau satu buah kepel ini harganya 350 rupiah. Sangat murah untuk ukuran makanan yang langka dan unik. Kenapa ini juga saya bilang unik? Jadi buah kepel atau yang nama latinnya itu burahol, itu adalah buah yang kesukaan putri-putri keraton. Dan ini merupakan flora identitas daerah istimewa Yogyakarta. Keren banget kan kepel kan? Tapi kenapa masyarakat kok tidak banyak yang menanam? Karena ya buah kepel ini tidak ada ya, bahkan karena ini saya lihat, saya setahu saya kepel ini adalah buah tukulan, bukan ditanam. Jadi tukul yang tumbuh yang sendiri dengan sendirinya tanpa ditanam. Ya biasa kalau di daerah-daerah atau di pedesaan atau di kampung itu tanahnya kan luas. Jadi dibiarkan begitu aja tumbuh sendiri. Inilah buah kepel. Dan rasanya itu manis, enak. Dan langka lah, jarang di daerah lain itu nggak ada. Buah ini hanya ditemukan itu ada di daerah, kebanyakan ya di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk daerah sekitarnya seperti Purworejo itu ya memang ada di daerah-daerah, di pedesaan misalnya. Jadi buah burahol atau kepel ini dari nanam sampai berbuah itu memakan waktu yang lama. 7 tahun, 8 tahun atau bahkan ada yang 9 tahun, itulah yang membuat masyarakat itu mungkin tidak tertarik untuk menanam buah kepel, apalagi harganya murah. Nah, mungkin bisa aja dibudidayakan misalnya di stek ataupun di okulasi misalnya. Kalau di stek mungkin bisa ya, mungkin kalau enggak ya di okulasi supaya berbuahnya lebih cepat. Karena kenapa tidak masyarakat tidak banyak yang mencoba? Ya karena itu tadi, ternyata harganya itu sangat murah. Nah, mungkin supaya harga buah kepel ini mahal, ya harusnya misalnya diolah kembali. Nah, tinggal dipelajari lagi diolahnya menjadi apa gitu. Dan ternyata buah kepel ini banyak sekali manfaat, kaya dengan manfaat untuk kesehatan. Misalnya ya untuk kesehatan ginjal, diabetes, kolesterol, itu yang saya baca dari berbagai sumber. Dan asam urat tentunya. Nah, jadi buah kepel ini melancarkan seni kita. Air seni kita justru menjadi wangi. Badan kita, keringat kita menjadi wangi. Inilah biasa buah yang menjadi deodoran alami. Dengan banyak memakan buah kepel ini, keringat kita, air seni kita jadi wangi. Jadi nggak usah pakai deodoran lagi, sudah makan buah kepel aja, itu menjadi wangi. Dan dari berbagai sumber yang saya baca, tidak ada efek samping yang membahayakan. Bagi yang masyarakat biasa itu nggak ada efek samping dari yang berbagai sumber yang saya baca.
hanya untuk ibu hamil aja. Itu ibu hamil biasa ini hanya mengganggu janin, janinnya menjadi tidak bagus dan sebagainya. Hanya itu aja. Tidak ada efek samping lain. Saya baca. Jadi berarti makan banyak-banyak itu nggak ada masalah dan sehat, makanan sehat. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui buah kepel ini sudah matang, masak atau belum, itu ada dua cara. Sekali lagi saya sampaikan, pertama ini kalau dipencet ini empuk, itu berarti sudah masak. Tapi kalau masih agak keras, itu berarti belum masak. Yang kedua, kita coek atau kita gores sedikit ya kulit kepel ini. Nah, kalau udah kuning seperti ini berarti sudah masak. Dan buah kepel ini ya segede kepel ya, sekepal ya. Makanya ini dibilang buah kepel ini mungkin karena buahnya itu segede kepal. Dan warnanya coklat, kecoklatan seperti sawo dan seperti kentang. Sama lah, besarnya di sawo juga banyak yang sebesar ini. Tapi bedanya nih kulitnya nih agak kerasan ini dibanding sawo. Nah, sebelum saya mencicipi, sebelum saya coba, sebelum saya makan, saksikan terus tayangan kami. Dan jangan lupa yang belum subscribe, untuk mohon berkenan untuk subscribe. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saksikan terus tayangan kami yang sangat menarik, unik, langka, insya Allah bermanfaat di Yukichi. Yuk kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung aja saya berakot ya. Kalau biasa orang pakai pisau dikupas, dibelah. Tapi kalau saya berakot. Ini saya nggak berapa. Memang betul-betul saya suka. Dan ini makanan kecil ya. Ketika saya kecil ya, sering banget makanannya. Jadi, buah kepel itu, dagingnya itu memang tipis. Tapi manis. Satu buah seperti ini, biasanya bijinya itu ada 4. Memang besar-besar. Bijinya ya sebesar biji salak. Sebesar biji salak. Saya berpikir ya, apakah untung atau tidak gitu ya. Ya memang ini tidak menanam, tidak memupuk, mungkin tidak dirawat ya. Tidak mengeluarkan biaya perawatan. Tapi kan buah ini adalah buah musiman, setahun sekali. Panennya berarti setahun sekali, tidak setiap saat. Dengan harga segini, 3.500 untuk 10 biji. Ya ini karena kecil-kecil, mungkin 1 kilo lah, 3.500. Itu berarti satu pohon itu cuma berapa gitu kan, satu tahun. Ini mudah-mudahan berkah. Walaupun murah, dapat uangnya sedikit, tapi berkah, bisa buat mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dua bijinya. Empat. Benar, satu buah ini ada 4. Nah, satu lagi nih. Jadi di Pasar Sawangan itu yang ada di Desa Girimulyo, Kecamatan Kemiri. Jadi pasarnya itu tidak buka setiap hari, tapi namanya di daerah pedesaan, bisa dikatakan pedalaman juga. Karena ya sana sini udah pegunungan lah. Itu tapi dalam seminggu itu pasarnya itu 3 kali. Tidak seperti halnya Pasar Winong, Pasar Seren. Pasar Seren itu hanya 2 kali. Pasar Winong bahkan yang lebih besar pasarnya dibanding Pasar Seren. Itu hanya sekali dalam seminggu. Tapi Pasar Sawangan ini dalam seminggu itu 3 kali. Hari Minggu, hari Selasa, dan hari Jumat. Ini luar biasa. Ya karena di daerah Sawangan itu mungkin satu-satunya ya. Satu-satunya pasar besar gitu yang ada di sana. Dan
Sawangan atau Desa Girimulyo itu berbatasan dengan tiga desa ya, Desa Jatiwangsan, Desa Puspo, Desa Puspowetan ya, dan Desa Girijoyo. Jadi memang masyarakat Girijoyo, masyarakat Puspo, baik Puspowetan maupun Puspo Kulon, masyarakat Jatiwangsan, Sutoragan, itu banyak yang menggunakan jasa pasar yang ada di Desa Girimulyo, yaitu Pasar Sawangan. Lebih manis lagi nih. Tapi Desa Girimulyo ini atau Sawangan lah, masyarakat kenalnya Pasar Sawangan. Sawangan bahkan bisa dikatakan jarang yang banyak sih. Di telinga ini lebih akrab Sawangan daripada Girimulyo. Jadi di sana terkenal juga daerah durian. Bisa dikatakan juga sebagai desa durian. Karena kalau musim durian, Masya Allah, durian itu banyak banget. Dari daerah-daerah, dari Puspo Kulon, Puspo Wetan, Girijoyo, dan sebagainya itu banyak memasarkannya di Sawangan, di pinggir-pinggir jalan. Itu tidak mengikuti hari pasaran seperti Minggu, Selasa, atau Jumat. Tapi setiap hari itu durian ada. Kalau pas musim, tentunya namanya di daerah pedesaan, itu harganya lebih miring ya, lebih murah dibanding kalau di perkotaan. Dan dari kota itu biasanya kalau musim durian itu banyak yang datang ke Desa Girimulyo atau Sawangan ini. Dan begitu pulang, yang pakai mobil, yang pakai motor kanan kiri itu isinya durian kalau lagi musim durian. Dan mayoritas ya, kalau orang asing atau orang luar Winong, Sutoragan, Jatiwangsan, Sawangan itu kalau datang ke sini kalau musim durian ya mayoritas rata-rata mencari durian. Karena duriannya terkenal enak, durian jatuhan, dan harganya miring atau murah. Manis banget ini. Dan kepel ini adalah buah yang tanpa efek samping, yang seperti yang tadi saya bilang. Jadi makan banyak-banyak insya Allah nggak apa-apa, sehat. Luar biasa enak. Dan ini udah matang semua nih. Teman-teman kalau ada yang mau ya silahkan aja datang. Insya Allah nanti setiap pasar Sawangan, saya akan pasar Sawangan, saya akan beli. Dan beberapa kali saya pasar Sawangan itu, yang jual itu hanya satu. Di depan, paling depan, sampingnya tukang tahu Mbak Mus itu. Saya lupa nanya namanya ibu siapa, tapi hanya satu. Beberapa kali saya lihat tuh satu yang jual, tempat lain nggak ada, katanya kulaknya atau belinya dari ketahuan dari Mbak siapa gitu. Bahkan ada yang lima nih isinya, bijinya. Ini udah dua, tiga sama yang saya makan. Tipis memang dagingnya. Di buah kepel ini kalau menurut saya soft juga nih, jadi nggak membuat perut kita itu sengkil misalnya. Nggak, ini matang semua, nggak usah saya pilih pun, saya ngambil yang manapun insya Allah oke semua, matang semua. Ini saya udah habis 3 tadi kan.
makan banyak tuh dari dulu kalau menurut saya nggak pernah perutnya melilit, sengkil itu nggak pernah. Oke-oke aja, fine-fine aja. Ya kita jangan berpikir bahwa buah kepel ini buah yang murahan. Tidak. Murah harganya. Tapi kalau menurut saya ini bukan buah murahan. Ini buah yang sangat berkualitas, unik, keren banget. Kita berharap para peneliti, para pebisnis melakukan riset supaya bisa mengetahui diolah menjadi apa kira-kira buah kepel ini, ataukah bijinya misalnya. Bijinya itu kan besar-besar dan banyak berarti. Jadikan apa? Kalau bisa diolah menjadi obat, makanan tertentu misalnya, kan menjadikan nilai tambah bagi buah kepel, harganya pasti naik. Bisa aja dibudidayakan, bisa aja yang tadinya kalau dari tanam sampai berbuah itu 7, 8 atau bahkan 9 tahun, kalau dibudidayakan, diokulasi misalnya, disambung, itu bisa 3 tahun misalnya, seperti buah-buah lain, durian, mangga, rambutan, duku dan lain-lain misalnya, bisa aja. Pokoknya buah kepel itu kalau menurut saya buah yang sangat enak dan sangat menyenangkan buat saya. Insya Allah selagi musim kepel saya ada di sini, ada yang jual, insya Allah saya akan beli. Karena memang ketagihan sih enggak, tapi memang suka banget ini. Tanpa efek samping lah insya Allah. Oke, sampai ketemu, saksikan terus tayangan kami yang insya Allah sangat menarik, unik dan langka, bermanfaat mudah-mudahan ya. Bagi para pemirsa dan bagi saya. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.